mengatakan saya ingin mencampuri pekerjaannya di Kementerian Kementerian. Tidak. Tapi saya ingin membantu. Di mana ada bottleneck, di mana ada kesulitan, segera kita atasi. Marilah kita jujur mengakui bahwa birokrasi di kita sangat terkenal. Sangat terkenal. Ribetnya. Sangat terkenal. Lambatnya. Bahkan ada pembicaraan oleh rakyat kita bahwa birokrasi pemerintah kita sering mempersulit, bukan mempermudah keperluan rakyat. Bahkan ada yang mengatakan kalau bisa dibikin sulit, kenapa dibikin mudah? Ini saya minta menteri-menteri sekarang, mari kita lebih berani, mari kita lebih tidak ragu-ragu untuk memberi pelayanan yang terbaik kepada rakyat kita. Jangan ragu-ragu kalau saudara tidak puas dengan pejabat-pejabat di bawah Anda, laporkan segera kita ganti. Begitu banyak orang yang mau mengambil. Tidak ada orang di sini yang kebal, yang tidak patuh, tidak bekerja keras untuk bangsa dan negara dan rakyat. Sudahlah saya beri wewenang, copot segera. Suruh tinggal di rumah aja, daripada bikin susah kita. Saudara-saudara sekalian, saya kira dalam waktu dekat saudara-saudara akan segera menyiapkan program kerja saudara masing-masing. Saya beri kesempatan segera dan sewaktu-waktu terus saya akan panggil koordinasi. Tadi pagi sebelum sidang kabinet saya sudah koordinasi sama beberapa menteri, dengan Jaksa Agung, dengan BPKT, dan besok pun kita akan lanjutkan. Ada beberapa pengalaman dari saya, Menteri Bappenas, pastikan semua program dan kegiatan di semua kementerian dan lembaga mempunyai kontribusi yang signifikan, terukur, dan saling bersinergi. Pelajari kembali semua proyek. Jangan ada proyek yang mercusuar. Semua ditujukan kepada yang saya sampaikan pada pidato saya di depan Majelis Permusyawaratan Rakyat pada hari pelantikan saya. Kita swasembada pangan itu prioritas dasar karena situasi global. Perang besar bisa pecah setiap saat. Kita harus jamin kemampuan kita memberi makan rakyat kita sendiri. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.